Halo teman-teman semuanya, asik kembali lagi di sana, di sini, asik. Dengan gue Adrian Fatriandi, bisa dipanggil Adrian, Van Adrian, asik. Hari ini promosi dulu kawan. Hari ini akan ada konten mobil lagi nih kawan, Avanza lagi nih. Jadi nggak jauh-jauh dari Avanza lah kita nge-review lagi mobil. Tapi sebelum itu kita promosi dulu. Gue berada di Mayolo Cafe. Ini adalah cafe gue kawan-kawan. Mayolo Cafe ini terletak di Sawangan di Villa Rizky Ilhami 2. Di sini nih alamatnya. Teman-teman bisa ke sana. Oh iya, gue copot dulu deh maskernya karena gue bengep nih. Tapi semoga teman-teman semuanya sehat dari corona ya. Nah, di Mayolo Cafe ini teman-teman bisa menikmati kafe kopi. Habis itu ada banyak jenis minuman non kopi juga, ada makanan juga di sini. Kalau misalkan teman-teman mau datang ke sini, kita mau ngomongin tentang mobil atau tentang apapun, silahkan banget teman-teman. Gue sangat open dan gue juga bekerja di sini lah karena ini kafe gue. Jadi gue sebagai owner dan sebagai pegawai. Oh ya, jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Mayolo Cafe dan juga Mayolo Garage karena di Mayolo Garage itu ada auto detailing juga. Dan oke, balik lagi ke materi. Ini adalah mobilnya, mungkin teman-teman udah tahu nih ini mobil siapa. Dan pada tahun 2020 kemarin, oh iya, tahun baru teman-teman, mohon maaf, selamat tahun baru 2021. Semoga 2021 ini teman-teman mendapat lebih sukses lagi lah dibanding 2020 karena tahun lalu itu cukup struggling untuk semuanya. Nah, ini adalah Avanzanya gendut. Romi gendut. Ini Dut, panggil dulu orangnya. Jadi gendut ini sudah, lu di video gue udah beberapa kali sebenarnya. Berapa kali ya? Banyak lah. Isinya kontennya bongkar mobil lu. Bukan mobil gue nya. Iya. Pernah mobil lu tuh kalau nggak salah bongkar. Iya bongkar tapi nya. Bongkar head unit waktu itu kan. Bongkar. Tapi waktu itu kondisinya belum siap untuk di review. Sekarang juga nggak siap sih sebenarnya. Iya, belum siap. Nunggu paksa aja sebenarnya. Udahlah, biarin aja lah. Maksudnya ada bagus gitu kan. Udahlah, ini Avanza. Dan seperti pada video review gue pada umumnya, ya udah Avanza, banyak yang punya ya kan. Iya betul. Ya, tapi ini Avanza apa? Avanzanya basicnya Avanza 15G Luxury. Ya, jadi ini Avanzanya Avanza Luxury sebenarnya. Ya, basicnya. Tapi jadi pelos nih. Di upgrade. Ini juga belum beres aku lihatnya. Gilanya masih kosong nih. Gilanya masih kosong. Bukannya belum dapat duitnya. Duitnya belum ada. Jadi ini aslinya Avanza G Luxury tahun 2015. 2015, abis itu manual ya? Manual. Berarti CC-nya udah 1500 nih, gede nih CC-nya nih. Apa namanya, persis di bawahnya Veloz berarti ya, kelasnya ya? Di bawahnya Veloz, cuma mesinnya Veloz. Mesinnya sama kayak Veloz, cuma tahtanya kali ya. Tahtanya di bawah Veloz. Iya. Jadi interior depan, interior, eksterior depan, kita lihat bumpernya udah diganti ke bumper Veloz. Walaupun baru juga diganti langsung nabrak. Nabrak apa nih Dut? Kalau nggak salah nabrak port lu ya? Bukan, ini nabrak tumpukan genteng. Yang satu ditabrak genteng. Motor. Pokoknya ini baru banget dicat di tempat gua, selang lari kemudian nabrak. Ya, ya musibah lah. Musibah. Lu belum dibenerin Dut? Belum. Nanti aja sekalian ngecat yang lain. Ngecat ya? Iya. Ini ya, ini tadi sempat kita bilangin, wah banyak sekali motor yang lewat. Kalau belum nemu. Bukan grill yang belum nemu kan? Belum nemu. Duitnya belum nemu. Duitnya belum ada. Iya kan. Platnya A karena gendut. Ya gue mak gendut ini satu kampung ternyata. Ciri Serang ya. Ya udah abis itu bukan anak sultan apa nih Dut? Ya bukan anak sultan. Ini mah komunitas. Komunitas ya. Komunitas. Project Car apa namanya? Project Car Community. Oh gitu. Ini hashtagnya. Oh iseng-isengan aja ya. Iya iseng-isengan aja. Acil ya. Sama Dwiki juga. Ya pokoknya salam juga untuk teman-teman. Apa tadi namanya? Bukan anak sultan sih, biasanya orang-orang terkenalnya bukan anak sultan karena poninya itu dan khasnya kuning, jadi cocok lah sama kafe gua. Tapi mobilnya ada warna kuning nggak? Nggak ada, mobilnya belum stiker ada doang ya? Stiker doang ya? Ngapain warna kuning? ciri khasnya yeah. Yaudah kita ke samping nih, samping sebelah sini. Ini kaca film baru ganti nih, jumbo sekali. Tadi gelap banget, ini pakai pedet. Apanya? Kaca film. Lupa gua mereknya. Pokoknya merek dah ya, merek dah ya. Warna aksennya aksen hitam ya, tapi hitam. Agak hijau gitu ya. Iya makanya gue bilang. Iya, tapi ini berapa persen? 40%. 40% full. 40% ada UV-nya. Katanya ada ya. Ada 30% beneran. Di brosur ya? Di brosur ya. Berarti katanya kan. Iya. Yang murah-murah aja nih. Iya, yang pertamanya murah dah. Iya. Habis itu ada pintunya gue. Ini aslinya enggak gini kan? Apa aslinya gini? Warna silver. Aslinya silver. Aslinya silver. Silver. Silver sewarna. Sewarna body. Itu gue ganti sama yang warna hitam. Yang warna hitamnya. Mobil yang warna hitam. Oh, gitu. Yang warna hitam. Biar racing. Ya, sesuai tema. Sesuai tema karena ini ngambil konsepnya racing. Street racing. Jadi kalau racing beneran itu kayak mobil Argo itu Kaliang,
nggak bisa dipakai buat harian lah. Tapi kalau street racing itu racing yang bisa pakai harian, yeah. Sebenarnya konsep dasarnya itu. Habis itu kaki-kaki nih Dut, ini pelek yang cukup langka, bahkan PCD 4x100 aja susah, apalagi yang 114. Ini single PCD TW kan? TW? TW, cuma langka. Langka? Cuma langka parah. Langka parah emang, body club, karena body club aja yang TW-nya susah. Ini ring berapa Dut? Ring 15. Ring 15, lebar? Lebar 7, ET 35, rata. ET 35, ring 15, ET 35, lebar 7. Rata, depan belakang. Body club, apa namanya, PN01? P1. P1 ya? Body club P1, single PCD 4x14. Bannya belum semi slick nih, karena gendut sering keluar kota. Jadi kalau pakai semi slick takut cepet habis. Takut cepet habis. Jadi pakai Achilles apa sih nih? ATR Sport. ATR Sport 195/50. 195/50. Sebenarnya ATR Sport ini ban balap juga. Sebenarnya. Cuma ban balap yang apa? Bukan slick tapi. Bukan slick. Kalau semi, kalau yang 123 gitu kan ban slicknya slick. Gitu. Yang dia buat jalan. Buat track kering ya. Iya. Buat track kering. Ini pera pakai pedut. Yang depan gue pake per grid Corolla. Grid Corolla. 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 Potong. Potong. Soknya standar. Soknya masih standar. Tapi tinggal segini sih, dua jari ya. Iya. Ini di tangan gue 1.5 sih. Jadi lu bagong banget, Dut. Ya. Dari kita tengok lu, oh ini pakai retract nih. Apaan zaman yang pakai retract nih? Ini retract tangan apa retract elektrik nih? Tombol. Tombol jumawa. Pasang di mana, Dut? Di Bintaro. Bintaro, berapa duit? Waktu itu sih 1000. 1000 ya? Oh, ini dipakai copotan apa tuh? Custom dia. Customan ya. Motornya pasti bukan motor apanya, karena apanya enggak ada, tahu gua. Apa tahu udah. Oh, enggak, yang baru ada. Ya gua kan masang sebelum yang baru. Oh iya. Enggak tahu dia pakai apa, pokoknya gua ngeliat ini. Gua ngeliat Veloz Rian tuh, dia kan punya Rian. Dia punya Veloz 2020 kan. Nah. Itu udah ada yang gitu. Oh iya, itu udah ada. Udah ada. Terus ke belakang sama lah ya, per apa namanya, pelek ya. Cuma pernya pakai apa nih? Pernya standar ya? Potong. Potong. Tendal ya? Tendal. Crossover tendal, abis itu shocknya? Shocknya pakai kayak Aba punya Mitsubishi kuda. Oh, punya kuda. Enak nih. Empuk jadi ya? Empuk. Tiga jari. Ini tadinya dua jari. Menaikin lagi sejari. Karena terlalu pendek. Pendekan ya. Tapi gini juga udah manis kok. Iya. Terus ke belakang nih. Ini kameramennya, kameramen magang nih. Ini kenapa warna hitam begini nih? Itu kagak, tadinya Veloz yang agak smoke gitu lah. Terus ada yang mau tuker, dia main nyari standar. Yaudah lah gue kasih nih. Jadi ini pilokan, bukan stiker. Punyanya Veloz kan? Punyanya Grand. Grand. Avanza yang Grand. Kalau gue kan all new. Oh iya, berarti faceliftnya ini ya? Di faceliftnya. Oh, iya. Sebelum yang Grand? Belum, ya. Sebelumnya. Oh iya, tapi aslinya bukan smoke kan? Aslinya standar, bening. Bening kan, bukan yang smoke ya? Bukan. Yang smoke kan yang Veloz ya? Iya, yang smoke yang Veloz. Terus ini? Itu gue upgrade juga kepunyaan Veloz. Tapi punya Veloz juga ya? Itu punya Veloz. Kalau punyanya G yang standarnya, dia tengahnya chrome kecil itu loh. Oh, yang kecil. Yang kecil, kecil. Kalau ini kan full chrome. Nah, cuma ini pakai stiker ya? Stiker. Spotlight. Iya, oke. Sini Batman. Ini stiker. Biar apa? Biar ada manis-manisnya. Oh, manis ya? Gak tahu sih. Iya. Knalpot, gaya doang nih. Karena udah distandarin knalpot kan? Knalpot sebenarnya gak distandarin. Ini masih full set dari header, reson. Yeah. Cuma di tengahnya dikasih tabung. Oh. Biar adem. Mufflernya hilangin? Mufflernya hilangin. Berarti pakai muffler yang gede. Muffler standar ya, bukan? Ini pipa doang sih. Nah, maksudnya mufflernya lu kan dicabut nih, diganti sama tabung yang gede. Tabung gede dipasang. Standar bukan? Standar jadi. Standar ya kan? Ya maklum standar dong gitu. Oke. Terus habis itu udah deh, kita masuk nih ke dalam nih. Ini ada apa aja gue. Ini yesterday afternoon ke sini teman-teman teman-teman di sini juga sih sebenarnya. Ini apa nih? Sadulur das knalpot siapa? Suka knalpot. Si Toto. Bukan. Gue udah kan? Beda. Nah, sama Tachi nih, gendutnya Tachi. Jadi salam untuk teman-teman Toyota Avanza Club Indonesia. Lu chapter mana? Chapter Serang dan Tangerang. Chapter Serang dan Tangerang. Gue masuk 2. Cilegon enggak? Iya, Serang, Cilegon, Pandeglang itu jadi 1. Banten jadi 1 kecuali Tangerang bisa. Tangerang bisa. Kenapa bisa gitu? Karena ya, jauh ya. Jauh. Ya, benar. Habis itu kita masuk ke dalamnya. Sesono, Dut. Nah. Ini ada stiker gesrek, geng. Dikasih sama Aldi waktu itu ya.
Tunggu. Wah, masih ngerekam kok ini. Coba nyalain dulu. Ini waktu itu yang kita ganti nih. Ada vlognya ini. Ada vlognya. Terus audionya, oh ini jatuh sih. Itu bekas masalah ke film. Oh, ini double tipnya ambruk, hilang nih ya. Jadi spek audio gimana, Dut? Spek audio sih masih standar sih. Standar ya? Standar ya, yang di pintu standar. Cuma penambahan tweeter sama subwoofer belakang. Udah itu doang, sama gede headphone gitu. Udah gitu doang. Oh, sama bedanya di interior tuh joknya. Ini punyanya jok Avanza Old. Old yang kayak gua? Iya. Yang G ya? Yang G. Lihat nih tuasnya kan di sini. Enggak panjang. Oh iya, harusnya panjang ya. Iya kan? Terus yang aslinya kemana? Yang asli tuker sama ini. Tuker? Iya. Ada punya aku ya? Iya. Oh, iya. Ya, gua rasa sih gua pakai ini sih agak rendah aja duduknya kalau di all new ya. Iya, benar. Agak rendah. Tapi emang lebih enak yang lama sih sejujurnya. Kalau menurut gue sih enakan ini sih agak iya. Turun gitu dia aja. Kalau yang standar kan dia agak tinggi gitu tuh bawahnya. Iya, kalau ini agak turun. Dia plug and play kan? Plug and play, nah, sama iya. Bracketnya. Ini berarti sama kayak punya gue ya? Ya sama, emang standarnya punya lu. Oh iya. Cuma gue kasih cover aja. Iya. Kalau gue belum ada duitnya aja. Ini aksen kayu ini aslinya ya? Aslinya, karena 15 luxury. Oh, luxury. Iya. Jadi bagus ini, cuma tabrakan sama aksen karbon nih. Itu bukan karbon, pilok. Oh iya, pilok. Dan ini juga pilok nih. Karena itu warna silver, kotor kena tangan kan. Piloknya sekalian deh. Bener. Kenapa enggak dikayuin sih? Jelek. Enggak masuk ke iya, racing enggak masuk. Masuk aja sih sebenarnya. Iya, bener ya. Jadi racing elegan ya. Iya. Bisa aja sih sebenarnya. Selalu dah. Habis itu lampu interior juga lampu interior sama dashboard juga diganti tuh. Nah, ini yang di custom. Ini custom. Jadi warnanya bisa kebalik itu kelihatan enggak di kamera? Enggak kelihatan ya? Iya. Nih, gue pegang ini. Oh, lampunya jadi begini nih. Tuh. Ini gimana ceritanya bisa begini, Dut? Custom. Jadi itu yang putih angka-angkanya. Layar yeah. Hitam ini. Kalau yang standar kan warnanya orange. Iya. Yeah. Kalau ini jadi tetap layarnya warna kuning, angka-angkanya yang hitam. Kalau gua balik. Dibalik. Iya. Yeah. Berhasil. Di mana? Sendiri. Bagi teman-teman, cuanin Bang sama dia nih. Yaudahlah. Pokoknya mobil ini adalah mobil salah satu mobil yang sering gue naikin juga karena kita sering jalan ya. Iya. Tapi lu bucin akhir-akhir ini, mana aja lu? Jadi grab semua hebat. Jadi ya udahlah. Apa lagi, Dut? Udah sih nggak ada lagi yang diganti. Nggak, maksudnya apa yang ingin disampaikan? Pokoknya kalau modif itu udah sesuai budget aja. Iya. Lah. Ya, ini sama budget mahasiswa gue ya segini gitu sama kan. Sama sesuai konsep lah. Hmm. Kalau gendut kan, ego sama gendut ini beda banget konsepnya. Hmm. Cuma apa ya, temanina lah sama alirannya lah. Kalau mau racing, stand jadi gabung-gabung. Iyalah. Terus jadinya berantakan. Tapi kalau kumpul ya kumpul aja. Kumpul mah nyantai, mau sama pansai ini kan. Jangan ada yang pisah-pisahan. Monokrom mobil yang lain kek, mau sama Ferrari jadi. Bener, asal kita jangan malu aja. Iya, paling malu-maluin. Udah, sampai di sini dulu video kita untuk episode mobil gendut. Jangan lupa follow Instagram gue, vanandrian.vanetiga, Mail Cafe, Milo Geres, dan juga Instagram Endut Romy _ Rohini. Nah, di sini nih. Oh, iya sekut. Yalah, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Oh, asik, kamera menjauh cuy. Udah kayak National Geographic gua.